Sekarang kita ngobrol. Kurang tinggi nih. Ayo kakak. Gubanko, laris, manis, praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Hidayatur. Dan kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai sama anak gue, Zaki. Zaki sekarang umurnya udah berapa? Umurnya 5 tahun. Zaki sekarang umurnya 5 tahun dan dia harusnya sih TK, tapi gue gak TK-in. Oke. Sekarang kita nanya seputar hal-hal penting di dunia ini aja gitu. Karena gue pengen tau tanggapan-tanggapan dia. Tapi dimulai dari pertanyaan-pertanyaan santai, nanti ke pertanyaan-pertanyaan ribet gitu. Jadi sebenarnya ini kontennya kayak cuman ya udah gue pengen ngobrol sama anak aja dan pengen direkam gitu teman-teman ya. Oke. Selamat datang. Jaki, ayo tanya Jaki, cita-citanya mau jadi apa sih? Ya mobil. Ini kan kita rekamannya di teras. Zaki, cita-citanya kalau besar mau jadi apa sih? Nanti aja kalau ayah udah lihat aku saat aku besar. Tapi sekarang Zaki mikirnya mau jadi apa ntar kalau besar? Ya. Mau jadi apa? Mau jadi polisi, Bila. Jadi tentara, apa jadi dokter, apa mau jadi koki, atau jadi apa, mau jadi apa? Ayo jadi koki aja. Nah, kok ayo jadi koki? Jaki jadi apa? Ayo sama bunda kan asal masa. Iya. Jadinya ya koki. Kalau Jaki jadi apa? Nah, aku jadi tiga-tiganya dong. Jadi apa? Jadi pemadam kebakaran? Gak mau? Kan kayak di Pro Petrol, kayak Om Agung kan jadi pemadam kebakaran. Zaki, sekolahnya lagi libur ya? Iya. Kenapa sih libur? Karena virus. Oh, virus. Di sekolahnya ada virus? Atau di luar ada virus? Di sekolah. Oh, sekolah ada virus. Iya, jadi aku nggak boleh sekolah. Oh gitu, guru-gurunya juga libur ya? Teman-teman libur nggak? Libur juga, jangan-jangan Jaki dikeluarin dari sekolah nih. Jaki kemarin kata bunda masak burger ya? Iya. Bisa masak burger? Iya. Gimana cara masak burger? Masak burger, rotinya dimasak dulu. Terus dagingnya juga dimasak. Kasih margarin enggak? Oles-oles margarin enggak? Oles margarin. Terus taruh saus. Taruh saus tomat. Saus tomat. Dan tumpuk lagi jadi. Tumpuk jadi gede. Gini ya? Iya. Dan terus dimakan. Pas itu tadi pada 5 malam aku makan yang gini. Pakai tisu ya? Bukan, pakai keju. Oke, keju. Keju dan daging. Oh gitu. Zaki punya adik kan? Iya. Namanya siapa? Gaisan. Dia pintar ya? Iya. Semalam main sama Zaki ya? Iya. Main apa sih? Tebak-tebakan. Main tebak-tebakan ya? Tebak-tebakan apa? Kartu ya? Iya. Seru ya? Terus Gaisan main laptopnya ayah ketik-ketik. Main laptopnya ayah ya. Emang Gaisan anaknya main laptopnya ayah. Terus Zaki, nanti kalau misalnya udah sekolah lagi, Zaki mau sekolah lagi apa enggak? Mau. Kalau virusnya sudah hilang mau sekolah lagi? Iya. Bosan ya di rumah ya? Iya. Zaki kalau di rumah suka nonton apa sih? Aku suka nonton semuanya yang aku apa suka. Coba sebutin apa nontonnya. Baby Bus. Terus Cocomelon. Terus
zaman dahulu. Pada zaman dahulu, terus? Apalagi? Apalagi nih tonton? Boboiboy. Boboiboy. Terus apa lagi? Terus ini nonton Boboiboy Movie 2. Dua. Riko? Enggak. Riko. Riko dan Nusa. Riko dan Nusa. Sama Omar Hana ya? Omar Hana. Terakhir Papa Zola. Papa Zola dan Pipi. Pipi ya. Banyak banget ya yakin nonton ya? Iya. Aku suka nonton semuanya. Oh gitu. Zaki suka nonton atau suka main? Nonton. Nonton? Sukanya nonton Zaki? Iya, banyak yang aku bisa nonton. Oh gitu, kalau nonton banyak. Kalau main emang gak bisa main? Kalau main di handphone emang gak mau? Ada handphonenya ayah. Tapi Zaki mau, kalau ayah kasih handphone sama kasih TV, Zaki mau pilih mana? Habis selesai nonton, uh-huh, harus main handphonenya. Lah, dua-duanya itu, Mak. Itu habis selesai. Iya, kan suruh pilih salah satu dong. Jangan pilih satu-satu, satu aku bingung. Zaki senangnya belajar sama ayah atau sama bunda? Bunda. Bunda, enak ya bunda ya? Iya. Bunda pinter ya? Iya. Itu kalau misalnya main sama ayah ya? Iya. Oh gitu. Jadi oke. Okay. Yaudah kalau gitu. Udah 7 menit dan kayaknya udah makin gak nyambung dia karena teman-teman, asal teman-teman tahu ya, anak kecil itu hanya fokus di 10 menit pertama. Jadi sebelum 10 menit itu mereka bisa fokus. Jadi kalau udah menuju 10 menit, mereka akan ngelantur. Nah, tapi kalau ini masih fokus nih karena udah main besar. Tapi usia-usia kayak gini sebenarnya 10 menit tuh udah lumayan oke kalau untuk fokus. Gitu teman-teman. Ya teman-teman, buat teman-teman yang punya anak dan punya ponakan atau pokoknya punya anak kecil di rumah yang seusia ini, kalau bisa usahain bonding dengan cara ngobrol, main bersama gitu. Jangan kasih gadget doang ya, teman-teman. Ya seru-seruan aja ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanyain sama Zaki atau sama gue, bisa langsung di kolom komen tanya-tanya Zaki ya. Ya. Tanya-tanya di bawah aja, nanti kita bikinin kontennya, kita bikinin pertanyaannya itu jadi satu video. Nanti gue bakalan nanya-nanya ke Zaki. Oke. Pokoknya kalau ada yang mau tanya ke Zaki atau ke gue, langsung tulis di komen atau langsung DM gue di Raya Zaki. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe kalau emang suka dan bermanfaat atau menyenangkan lah ya. Jason kesini. Nah, nanti ajak Jason kesini, adiknya Zaki, oke? Oke. Gua dan Zaki pamit. Terima kasih udah nonton. Zaki ada yang mau disampaikan nggak sama penonton, sama teman-teman? Apa? Bilang apa? Ya, jangan lupa nonton lagi sama aku dan ayah. Oke. Assalamualaikum. Bye. Bye.